Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang menyelimuti dunia hiburan tanah air. Penyanyi dangdut senior mendadak meninggal dunia. Informasi meninggalnya pada dangdut senior ini beredar di kalangan awam media. Penyanyi 68 tahun ini mengembuskan nafas akhirnya. Namun sebelum lanjut, mohon dukung jalan ini dengan like subscribe dulu ya. Semoga almarhum terima segala amal ibadahnya dan diampuni segala kesalahannya, serta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Usia seseorang memang menjadi misteri yang mungkin tak bisa diketahui oleh manusia. Ajal bisa datang menjemput kapan saja. Almarhum diketahui memang sudah lama mengidap penyakit stroke. Kabar dirinya mengalami sakit stroke itu diketahui publik. Sejak saat itu, mendiang untuk kesembuhannya hingga akhirnya harus menghadap sang kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Isi Nasution atau yang dikenal orang sutra. Demikian pesan yang dikirim pihak almarhum. Dalam pesannya, kerabat mewakili orang sutra mohon maaf atas kesalahan almarhum. Ia juga minta doa untuk bapak dua anak tersebut. Semoga almarhum diterima di sisinya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni segala dosanya, imbu kerabat. Sebagai informasi, Ona Sutra adalah penyanyi dangdut kelahiran Sawit Seberang, Langkat, Sumatera Utara. Ona Sutra memiliki ciri khas dalam penampilan. Ia kerap mengenakan kacamata gelap dengan rambutnya yang gondrong. Debut Ona Sutra sebagai penyanyi hadir lewat album Terbayang Bayang yang rilis Agustus 1990-an. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.